Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia yang terus berkembang pesat dengan kehidupan sosial masyarakatnya. Kini Kota Semarang juga tumbuh menjadi salah satu kota pendidikan yang diperhitungkan. Kota Semarang memiliki beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta favorit. Salah satu kampus swasta favorit dan terkenal di Kota Semarang adalah Universitas Tikubang Unisbang yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia atau YPPMI pada tanggal 28 April 1968. Universitas Tikubang Unisbang Semarang yang berlokasi di ibu kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dan information technology dalam rangka membentuk lulusan-lulusan yang memiliki daya saing dalam era globalisasi. Dalam rangka untuk melaksanakan kegiatannya, Universitas Tikubang memiliki visi untuk menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional, berbasis teknologi, dan berjiwa kewirausahaan pada tahun 2035. Dalam rangka untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskanlah beberapa misi Universitas Tikubang. 1. Mengembangkan organisasi universitas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung good university governance. 2. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global dan berjiwa kewirausahaan. 3. Menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya, berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerja sama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif, dan mampu bersaing secara lokal, nasional, regional, dan global. 4. Melaksanakan penelitian yang inovatif yang menghasilkan luaran bereputasi internasional yang bernilai ekonomi tinggi. 5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah-masalah dalam masyarakat. 6. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, industri, atau institusi lain, serta masyarakat pada tingkat lokal, nasional, regional, dan global.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 51 tahun lamanya UNISBA telah berbakti untuk negeri, mencerdaskan anak negeri di seluruh pelosok bumi pertiwi. Banyak prestasi yang telah kami raih dan telah terdokumentasi. Banyak alumni kami telah bekerja di instansi dunia jasa dan industri. Kami harus dan selalu berbenah diri, mengembangkan tata kelola yang efisien, efektif, dan siap untuk melayani, mengembangkan produktivitas budaya insani, mewujudkan sarana-prasarana dengan berbagai teknologi, mengembangkan manajemen kemahasiswaan yang syarat kreasi dan inovasi, mengembangkan budaya penelitian yang inovatif dengan industri, dan mengembangkan kerjasama yang telah kami jalani baik di dalam maupun di luar negeri. Kolaborasi dan akselerasi adalah ikhtiar kami. Inilah amanah yang harus kami jalani dengan prestasi dan mengharap ridha Ilahi. Bergabunglah bersama kami. Insya Allah masa depan untuk saudara dimulai dari program kami ini. UNISBA mengabdi untuk negeri. Itulah cita-cita dan amanah para pendiri yang harus kami ikhtiari kini dan esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.